Assalamualaikum bobotoh semuanya, jumpa lagi di Inugibel ATP. Kali ini akan mengupdate kegiatan di sekitaran Stadion GBLA. Kebetulan pada hari ini ada acara dari manajemen ya, pengawasan pengajian yang diadakan di ruangan VIP utama Stadion GBLA. Untuk lebih jelasnya pantengin channel ini. Terima kasih atas atensinya. Nuhun bobotoh. Jadi bobotoh semuanya, acara ini dilaksanakan oleh manajemen Persib, diikuti oleh komisaris, direktur, segenap pemain dan staf pelatih Persib Bandung, tidak lupa karyawan PT PBB, perwakilan bobotoh, tokoh masyarakat setempat dan ada siswa-siswi yatim piatu di daerah terdekat Stadion GBLA. Acara ini bertemakan sinergitas Persib dan Stadion GBLA mengukir prestasi. Tidak lupa ada Ustadz Hilman Fauzi yang akan memberikan tausiah dan doanya. Live musik dulu ya, musik-musik religi sebelum acara dimulai, menanti kedatangan Ustadz beserta bapak-bapak komisaris dan direksi PT PBB. Nah.
pemberian bingkisan kepada siswa-siswi yatim piatu oleh Bapak Komisaris, Direktur ataupun pelatih Persib Bandung, Boboto semuanya ya. Kepada seluruh Dewan Komisaris serta Bapak Iskandar untuk terlebih dahulu untuk berfoto bersama. Ya, seperti semua. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, kontrak jangka panjang oleh Persib selama 30 tahun. Kemudian siapa yang latihan, siapa yang main? Yang main adalah Persib. Oleh karena itu, kita buat, kita doakan pada hari ini, sinergi ini akan tumbuh antara Persib dengan lapangan ini. Ini adalah rumah kita. Persib sekarang punya rumah besar. Rumah besar itu adalah GBA ini. Sehingga kita nyaman dengan kenyamanan dan kekurangan, kalaupun ada hal yang mengecewakan, hal ini adalah sesuatu yang lumrah. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih pada hari ini kita bisa hadir di sini, dan selanjutnya nanti saya juga mohon kepada Wakil Gubernur Jawa Barat yang kedua yang nomor dua ini untuk memberikan sambutan. Jadi Pak Umu harus sekarang ini harus memberikan sambutan ini. Jadi mewakili Irwan maksudnya. Terima kasih semuanya, semoga selalu sukses, dan nanti akan dilakukan juga doa bersama oleh Pak Ustadz Ilman Fauzi yang datang dari Bogor. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi, saya sebetulnya bagian keuangan. Ditunjuk sama beliau, diserahkan uang. Kalau ada acara-acara mantan Persib main kemanapun juga, sampai ke Bengkalis juga berangkat dulu kan, sampai ini 3 kali main, bayangkan 1 hari. Betul. Nah inilah saya kenangan baik dengan Pak Jenuri. Hadir Pak Buswara, ya, juga Komisaris di sini, Ustaz Hilman yang tidak asing lagi. Semua orang pasti pernah dan sudah pernah lah pasti melihat Ustadz Hilman di TV, ya, sering di TV, hampir setiap hari ada di TV. Nah, di sini ya, Mas Adit juga. Saya yakin semuanya pun juga biru. Ternyata anak saya Erwan Setiawan jadi Wakil Gubernur Jawa Barat. Ya. Terima kasih, ya, nuwun kasadayana, ya, dukung terus, ya. Insya Allah ke depan Jawa Barat akan lebih maju lagi. Persib juara dan yang terbaik di Indonesia. Amin. Yang kena lawan kakak luar Indonesia wengelalah, ya. Terbina cekap ya, habutan ya, bila ayo lepat. Kalau ada yang salah omong saya, saya menjadi sampaikan yang salah, habutan Pak Ustaz, habutan sekali di bila hitabin kebaik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati ayahanda kami, Pak Haji Umu, Pak Haji Jainuri, Pak Haji Koswara, kita berikan aplaus untuk beliau semua. Dan kita doakan mudah-mudahan orang tua kami semua panjang umurnya, mudah-mudahan selalu sehat, dan mudah-mudahan Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Coach Bojan Hodak, terima kasih, thank you very much. Yang harus kita hadirkan, ini sesuai ya dengan jumlah bintang kita, ada 3S yang harus kita hadirkan agar kita bisa mendapatkan kebaikan ke depan. Dan saya berdoa mudah-mudahan Persib juara lagi tahun ini.
Saya masih ingat dulu di periode kemarin, di 5 pertandingan awal agak sulit kita menemukan kemenangan waktu itu. Kemudian Pak Is, Pak Andang mengundang kami datang ke Geraha Persib. Saya berdoa di situ dan dengan semua para pemain. Qadarullah, Allah mengizinkan setelah itu Persib terus mendapatkan kemenangan. Dan dengan izin Allah tahun kemarin Persib juara. Sama, cintailah yang ada di bumi maka yang di langit akan mencintaimu. Jadi servisnya harus bagus Pak Andang. Nanti nontonnya harus tertib, penonton, bobotoh, pemain juga jangan pelit untuk senyum sama bobotoh, jangan ada yang menyakiti bobotoh, hargai, saling memuji, saling menguatkan. Dan malam tadi atau dua malam yang lalu kita dapat kabar duka, salah satu bobotoh kita ada yang telah kembali kepada Allah. Namanya siapa? Muhammad Fathir Fauzan Maulana, betul? Kita doakan mudah-mudahan beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Ini para pemain harus jadi catatan, ke Solo mengerahkan semua tenaganya, biayanya, waktunya hanya untuk mendukung kita. Maka jangan sampai kita balas dengan sesuatu yang tidak baik buat hati bobotoh. Senyumin aja. Apa kalimatnya? Senyumin aja. Karena saya percaya di balik semua kebaikan itu akan Allah balas kebaikan juga. Jadi S yang kedua, servis. Berikan manfaat yang terbaik. Kalau satuan itu berserakan, hanya jadi sampah yang harus dibersihkan. Tapi kalau sapu lidi itu diikat dalam satu ikatan namanya Persib, namanya GBLA, maka ikatan itu akan jadi sapu yang bisa membersihkan semua yang tidak baik dalam keseharian kita. Maka kita gak boleh lagi masing-masing, kita harus kompak, saling jaga. Karena exposure Persib itu luar biasa. Di TV kalau Persib main pasti ratingnya nomor 1, betul? Di sini kalau Persib main penontonnya juga luar biasa banyak, sponsor juga luar biasa banyak, pemain juga semua bermimpi ingin bermain di klub besar ini. Syukur, servis, sinergi. Dan yang terakhir, pray before play. Doa sebelum bermain, doa sebelum bertanding. GBLA kemarin sudah dipakai untuk satu pertandingan kemarin dan hasilnya menang luar biasa. Dan Persib bisa lebih fokus sekarang barangkali karena. Mari kita angkat kedua telapak tangan, kita berdoa. Mudah-mudahan doa-doa kita dalam suasana yang mendung, dalam suasana hujan yang turun, semoga Allah kabulkan semua doa-doa kita. Amin. Di awal, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, izin kita baca Al-Fatihah untuk Persib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ya Allah, hari ini kami semua berkumpul, keluarga besar Persib Bandung, keluarga besar GBLA hadir di tempat ini, ya Rabb. Ya Allah, kami mohon sayangi kami semua dengan rahmat-Mu. Cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, hari ini kami persembahkan stadion kami, rumah kami, tempat kami bertanding selama ini dan ke depan, ya Allah. Ya Allah, kami mohon berkahilah stadion kami GBLA ini, ya Allah. Jaga dalam penjagaan-Mu, pelihara dalam peliharaan-Mu. Ya Allah, takdirkan di tempat ini kami Persib Bandung bisa menuai prestasi yang terbaik. Tahun ini hasil yang terbaik. Perkenankan ya Allah, di tahun ini kami bisa mendapatkan prestasi yang terbaik. Kalau bukan kepada-Mu ya Allah, kepada siapa lagi kami harus meminta? Kalau bukan kepada-Mu, kepada siapa lagi ya Allah kami harus memohon?
Ya Allah ya Rabbana, sehatkan para pemain kami di Persib Bandung. Mudahkan semua latihannya, mudahkan semua pertandingannya. Lancarkan semua pertandingannya ya Allah. Ya Qasirin, ya Allah, kabulkan doa kami. Ijabah doa kami dan berikan prestasi yang terbaik untuk kami Persib Bandung. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Alhamdulillah, Bogota semuanya, seluruh rangkaian acara telah selesai berjalan dengan lancar. Dimulai dengan sambutan dari Bapak Komisaris, Pak Januri, Pak Haji Umu, dilanjut pemberian bingkisan kepada anak-anak yatim piatu, dilanjutkan doa bersama, dan sebelumnya ada tausiah yang diberikan oleh Ustadz Hilman Fauzi. Hatur nuhun bobotoh sadayana, pokona Persib salawasna, tong hilap tahun ieu doakeun deui, mudah-mudahan Persib Bandung juara, amin.